Kananya sedang apa di sini? Sedang melihat proses menenun. Proses menenun. Proses menenun ini dari apa, Kak? Coba Kakak ceritakan. Dari pertama dari kepompong ular sutra, lalu kepompong kucing. Lalu kita menjadi kain. Bagaimana perasaan Kakak setelah di sini? Sangat senang. Apa yang Kakak lakukan tadi selama dari awal sampai proses akhirnya? Yang terakhir ini adalah proses apa? Menjadi kain. Berarti bahannya ini dari apa, Kak? Dari ulat sutra, benang ulat sutra. Kakak berani nggak tadi memegang ulat sutranya? Berani. Kaki nanti sedang di mana ini? Di Kupu Sutra Purwodadi. Kaki nanti apa sih yang ada di depan Kakak itu? Ini adalah ulat sutra. Nama ulat sutranya namanya apa itu, Kak? Eri. Namanya Eri. Kakak berani nyoba enggak? Berani pegang enggak ulat sutranya? Berani. Oke, Ustazah pengin lihat Kakak pegang. Ambil satu. Wow. Oke, berani ya, Kak, ya. Nah, ulat sutra ini itu makanannya apa itu, Kak? Sedang makan ya itu? Iya, makanannya apa? Makanannya adalah jarak kepiang. Jarak kepiang. Kakak perasaannya senang nggak perasaannya? Bagaimana perasaan Kakak? Senang. Terus apa yang Kakak lakukan tadi sebelum memegang ulat sutra? Melihat video. Iya. Lalu memegang ulat sutra. Dan belajar membuat kain. Oke.